Waktunya beraksi. Iya. Waktunya ku akhiri. Oke guys, langsung aja kita cobain dari senjata pertama yaitu ada Dark Blade. Langsung aja kita cobain untuk animasi penyerangan seperti ini guys, keren banget kayak gini. Nah kayak gitu guys, keren banget. Dan kita sekarang cobain untuk skill pertama, langsung aja kayak klik kayak gini guys ya. Dan kita cobain yaitu Dark Hurricane Slash. Gila guys, keren banget. Kita lanjut yang berikutnya yaitu ini ada Doom Blade. Ini gimana guys? Doom Blade. Gila coy, keren banget guys ya. Kita lanjut untuk skill berikutnya yaitu ini ada Dark Matter. Ini gimana guys? Dark Matter. Hiya. Gila guys, keren banget. Kita lanjut yang berikutnya yaitu ini ada Dark Atomic. Ini keren banget guys ya. Oke, langsung aja kita cobain Dark Atomic. I am Atomic. Gila guys ya. Oke, kita lanjut yang paling epic yaitu ultimate nya guys ya. Langsung aja kita cobain ultimate Dark Atomic. Atomic. Gila coy, keren banget. Dan ya mungkin cukup itu aja sih untuk skill-skillnya guys ya. Oke, dan kita lanjut untuk senjata berikutnya guys. Oke, senjata berikutnya itu hanya ada Dual Ender Blade. Langsung aja kita cobain untuk animasi nyerangnya seperti ini guys. Boom. Guys, kayak gini, kayak gitu. Dan kita coba untuk skillnya guys, let's go. Iya. Gila, keren banget coy. Oke guys, kita cobain dari senjata berikutnya itu ini ada Sword of Flammation cuy. Oke, dan kita coba dari skill pertama yaitu ada Phonic Slam. Langsung aja kita cobain guys, Phonic Slam. Oke guys, kita lanjut untuk skill berikutnya itu ini ada Tempered Warrior. Oke guys, langsung aja kita cobain Tempered. Langsung kita cobain Tempered Warrior. Gila coy. Oke guys, kita lanjut untuk skill berikutnya yaitu ini ada Volcanic Bass. Volcanic Bass. Oke guys, kita lanjut untuk skill berikutnya yaitu ini ada Blazing Slash. Langsung aja kita cobain guys, Blazing Slash. Gila guys, untuk efeknya keren banget. Kita lanjut untuk yang berikutnya yaitu ini ada Blade Supreme. Ini yang paling terakhir guys, Blade Supreme. Oke guys, mungkin cukup gitu aja untuk addon kali ini guys ya. Sudah saya review semua guys, dan ini keren banget tuh skill-skillnya guys. Wajib kalian cobain guys ya, untuk animasi juga keren guys pokoknya ya cuy. Dan ya dan langsung aja kita ke cara download dan pasang addonnya, let's go. Oke guys, bang, untuk cara download addonnya cukup mudah, tinggal geser ke bawah 100 kalian klik Fire Access with Ads. Nah kan tunggu guys ya. Oke, dan kalian klik I'm interested. Setelah itu kalian klik explore website and learn more. Kita back dan kita kembali ke menu awal, pokoknya itu kembali ke link. Setelah itu kalian klik lagi linknya cuy. Oke,
Nah setelah sudah guys, kalian bakal nanti masuk lagi ke linknya yang suspek tadi, dan kalian geser ke bawah guys, bakal berubah menjadi free access. Kita klik kayak gini, kalian tunggu guys Medafire, dan tinggal kalian download aja, oke? Dan langsung ke yang behavior packnya. Oh ya, sini untuk behavior packnya tinggal geser aja ke bawah guys, kalian klik free access with ads kayak tadi sama. Kalian tunggu guys ya, oke, kita klik I'm interested, dan kalian klik explore website and learn more. Setelah itu kalian back, kalian kembali ke menu awal linknya guys ya, oke. Kalian tunggu guys ya, oke. Nah kayak tadi, geser ke bawah, kalian klik free access, dan kalian download guys, tinggal download aja. Sudah Medafire, oke, kita langsung ke cara pasang addonnya, let's go. Oke, guys, bang, untuk cara pasang addon cukup mudah, tinggal klik kayak gini, klik ubah nama untuk zipnya dihilangkan, guys. Kalian klik OK, klik tanda kayak gini, klik ubah nama untuk zipnya dihilangkan. Setelah itu kan klik OK, klik kayak gini, klik gambar panah, kalian klik Minecraft, klik banyak sekali, dan bam, langsung masuk ke Minecraftnya, guys. Cukup simpel untuk cara pasang addonnya. Kita tunggu, guys. Import tester ted dan Violet, guys, karena saya udah pasang addonnya. Kita back ke share server lagi. Setelah itu kalian klik kayak gini, klik gambar panah, kalian klik Minecraft, klik hanya sekali, dan bam, langsung masuk ke Minecraftnya guys. Cukup simpel untuk cara pasang addonnya. Kita tunggu import started dan Violet, guys, karena saya udah pasang addonnya guys. Oke, oke guys, mungkin cukup gini aja untuk review addon kali ini. Kalau misal suka dengan addon ini, silahkan kasih 50 like, dan goodbye in the next video berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe di bawah. Oke, bye bye semuanya guys, dan thank you, bye bye, makasih guys. Makasih guys, bye bye.